Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channelnya Doni YC ya, dimana tempatnya tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, kali ini kita akan bahas tentang SK atau yang disebut dengan surat keputusan teman-teman. Jadi di beberapa pengalaman saya di bulan-bulan ini ada yang request SK KPM ya, kader pembangunan manusia kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita akan review di sini sekalian bahas titik-titik poin yang akan kita edit dan kita perhatikan. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, siapkan dulu kopinya karena di sini ada 4 lembar teman-teman ya. Jadi akan banyak apa titik-titik poin yang harus kita perhatikan. Jadi simaklah baik-baik agar kalian bisa paham. Oke, langsung aja teman-teman kita review filenya. Nah, jadi di sini saya sudah persiapkan seperti biasa untuk apa namanya mempercepat ini ya tutorialnya ya. Jadi untuk di bagian atas seperti biasa keputusan kepala kampung atau kepala desa. Lalu di bagian-bagian yang saya titik-titik ini silahkan kalian edit sesuai tempat kalian atau sesuai nomor dari surat keputusan yang ada di kampung kalian teman-teman. Jadi kenapa saya kasih titik-titik ini karena biar kalian lebih apa ya, lebih cepat untuk ini memahami isi dari SK tersebut atau agar nggak kalian nggak slip ya. Jadi setiap titik-titik ini nanti bisa kalian perhatikan satu persatu karena nggak mungkin dong saya akan kasih ini semua ke kalian karena kita mempersingkat ini ya tutorial. Oke, untuk kampung, kecamatan, kabupaten bisa kalian isi sesuai tempat kalian lalu nomor. Oke, kita lanjut aja ke bawah. Di sini ada tentang teman-teman, ditambahin tentang. Lalu di sini ada judul dari SK tersebut. Jadi judulnya seperti yang saya katakan tadi, pengangkatan kader pembangunan manusia atau yang disebut dengan KPM. Kampung, kecamatan dan kabupaten. Lalu di bawahnya ini ditambahkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepala kampung kalian. Oke. Intinya untuk di bagian titik-titik ini bisa kalian koreksi sendiri dengan teliti ya. Lalu untuk bagian menimbang, menimbang ini mungkin yang perlu kalian edit adalah di titik-titiknya saja. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian titik-titik inilah yang harus kalian perhatikan. Lalu untuk ke bawah ini tidak ada bagian titik-titik ini lagi yang kalian edit sesuai dengan kampung kalian atau desa kalian. Lanjut ke bagian D. D tidak ada yang diedit, tetap E tetap juga teman-teman ya. Karena ini konsideran dari kabupaten, nggak bisa dirubah, kita nggak ada hak ya. Lalu di bagian F ini baru bisa kita rubah karena ada penambahan nama kampung, nama kecamatan dan kabupaten. Oke, sampai di bawah di sini bisa kalian edit. Intinya di bagian titik-titik yang tidak ada tulisannya ini bisa kalian cerna satu persatu, kalian perhatikan apa saja yang harus kalian isi di situ teman-teman. Nanti kalau kalian bingung silahkan kalian cek di deskripsi, ada nomor WhatsApp, kalian bisa cek pribadi atau kalian bisa isikan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab dan bantu pecahkan masalah kalian di kampung kalian masing-masing ya. Oke, lanjut ke bagian mengingat. Untuk mengingat ini sepertinya tidak ada yang diedit teman-teman. Kita scroll ke bawah ya. Untuk bagian 1, 2, 3, dan 4 sampai di bagian 5, 6, 7, 8 sampai di sini ya, sampai di bagian 19. Jadi sampai di nomor 19 ini tidak ada yang diedit. Yang kita edit adalah di bagian nomor 20. Untuk peraturan daerah kabupaten ini kalian harus tanyakan ke pendampingnya atau langsung ke DPMKK-nya ya, atau langsung ke instansi terkait teman-teman. Tahunnya juga kalian bisa tanyakan kepada mereka karena kita tidak berhak untuk membuat nomor dari kabupaten ya, itu mereka yang buat. Intinya untuk di bagian titik-titik di sini kalian perhatikan, kalau untuk yang peraturan bupati nomor sekian itu kita nggak ada hak untuk membuatnya. Jadi ini solusinya kalian bisa tanyakan ke pendamping desa kalian atau ke instansi terkait. Oke, dilanjut di bawah ada memutuskan. Pertama, mengangkat saudari. Nah, ini nama orang yang akan kita jadikan KPM tersebut. Kampung, kecamatan, kabupaten seperti biasa. Lalu di tahun berapa kalian mengangkat KPM tersebut.
Lalu untuk bagian kedua, sebagai kader pembangunan manusia KPM kampung, kecamatan dan kabupaten, nanti kalian isi saja teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian A, B, C, D. Poin ini gak usah kalian edit, ini memang sudah ada di konsiderannya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga teman-teman ya. Untuk di bagian ketiga, dalam melaksanakan tugas kader pembangunan manusia atau disebut KPM, bertanggung jawab kepada kepala kampung. Nah, ini seperti biasa tadi, kampung kita. Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, oke, yang poin A, biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kampung. Oke, di sini saya perjelas kenapa ada bahasa seperti itu. Jadi untuk honor KPM atau kegiatan-kegiatan dari KPM tersebut itu dibebankan di anggaran kampung, misalnya dari anggaran dana desa. Bisa dianggarkan di situ. Lanjut ke bagian B. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke, teman-teman. Jadi SK ini nggak mesti langsung tetap. Jadi kalau dia apa salah nggak bisa dirubah, bukan. Artinya ketika kita membuat sebuah SK atau keputusan kepala kampung itu, ketika dia ada kesalahan maka bisa di rubah sedemikian rupa sesuai yang berlaku saat ini gitu teman-teman. Jadi setiap SK itu bisa diralat lagi gitu maksudnya. Oke, untuk di bawah ditetapkan di, nah ini di kampung kalian pada tanggal, tahun dan bulannya juga teman-teman. Lalu di bagian sini bisa kalian tambahkan kepala kampung, lalu nama ini ditandatangani lalu distempel oleh kepala kampung kalian agar lebih legalitas teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 lembar dan lumayan banyak sih kalau mau dibaca satu persatu. Makanya saya langsung persingkat, langsung saya tekankan di titik-titiknya, di poin-poinnya yang harus kalian perhatikan dan kalian edit lagi teman-teman. Oke, seperti ini saja teman-teman ya. Format SK KPM atau Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia. Simple banget, tapi kalau dilihat-lihat rumit ya. Oke teman-teman, seperti ini semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian yang memerlukan SK apa contoh SK kader pembangunan manusia atau yang disebut dengan KPM. Semoga bisa berguna buat semua kampung yang sedang memerlukan SK KPM tersebut teman-teman. Dan sebelumnya juga saya mohon support dari kalian, semoga kalian bisa berkenan untuk subscribe channel saya biar semakin berkembang dan maju untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kedepannya. Atas support kalian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai di sini saja tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.